Oke, selamat datang kembali pelanggan Heki Family. Langsung saja kita mainkan sulapnya ya. Jadi kita kocok seperti ini. Kita suruh penonton untuk memilih 3 kartu, misalnya ini dan ini. Oke. Di sini ada 8, di sini ada 10, di sini ada 9. Kita mainkan, kita kali 3 semua. 8 kali 3 24. 24. Ini 10 ini ada terdiri dari 2 angka, berarti 1 kali 3. 3. 0 kali 3 0. 9 kali 3 27. Oke. 27. Sekarang ini kita ambil. Ganti di sini. Ini kali 3 semua. 2 kali 3 6. 4 kali 3 12. 3 kali 3 9. 2 kali 3 6. 7 kali 3 21. Oke. Ini kita giniin. Sekarang ini kita kocok seperti ini. Habis itu penonton memilih satu seperti ini, ditutup seperti ini misalnya. Dan kartu ini kita hitung semuanya. Misalnya 6 tambah 1 tambah 2 tambah 6 tambah 9 tambah 2 itu ada berapa? 10 20 10 10 20 26. Lalu kita tebak, ini adalah bahwa ini adalah angka 1. Nah, seperti itu. Itu adalah sulapnya. Oke, sekarang rahasianya. Jadi ini kan angka 3, 3 angka terserah misalnya ini dan ini. Oh ya, untuk ini 13, ini 13 gitu kan. 1 dan 3. Ini 12, 1 dan 2. Ini 11, 1 dan 1, seperti itu. Jadi misalnya 13, 1 kali 3, 3 kali 3 dan seterusnya. Kalau kita mendapati angka-angka seperti ini. Oke, rahasianya gimana ya? Kita lakukan lagi aja satu kali. 6 kali 3 ada 18. 18. Oke. 1 kali 3 ada 3. 2 kali 3 ada 6. Oke. Habis itu 1 kali 3 ada 3. 8 kali 3 ada 24. 24 ya. 3 kali 3 ada 9. 6 kali 3 ada 18. Oke, ini ya. Rahasianya kita lihat di sini bahwa sesungguhnya ini itu dikali 9. Cuman ini dipecah jadi 2, 2 kali 3 ada 6, 3 kali 6 kali 3 ada 18. Ini sama aja dengan 2 kali 9 itu ada 18. 1 kali 9 ada 9. Seperti itu. Jadi gimana ya? Kita tahu sendiri bahwa setiap angka yang dikali dengan 9 itu kalau dijumlahkan itu kelipatan 9. Misalnya 9 kali 1 itu ada 9. 9 kali 2 ada 18. 1 tambah 8 ada 9. 9 kali 3 ada 27 ya. 2 tambah 7 ada 9. 9 kali 5 itu ada 45. 5 tambah 4 ada 9. Seperti itu. Begitu juga dengan ini,
berapapun angka yang ada di sini kalau dikali dengan 9 itu penjumlahnya ada, itu ada kelipatan 9. Misalnya ini 3 tambah 2 tambah 4 9, 18, 18, 19, 27. Jadi totalnya ini ada 27. Artinya kalau ini kita tutup seperti ini ya. Nah, misalnya ya. Nanti di sini ada jumlahnya ada berapa? Misalnya ini 10, ada 23. Artinya kita cari kelipatan 9 yang terdekat dengan 23, yaitu 27. 27 dikurangi 23 itu sama dengan 4. Nah, seperti itu. Itu adalah cara kerjanya. Dan untuk cara memainkan ini sebenarnya kita kita praktek yang sampai sini aja. Kemudian ketika ini dikali 3 itu biarkan penonton yang menambahkan sendiri. Jadi kartu-kartu ini pun hanya penonton yang bisa melihat ya. Artinya ketika ini ditutup kita juga tidak tahu ada berapa saja angka di sini, tapi mereka yang megang. Lalu kita tebak kartu yang di sini. Artinya kita tidak melihat seperti ini. Kemudian mereka memilih satu, artinya kita kan sudah hafal gitu kan. Kayak gitu. Oke, itu adalah sulap dan rahasianya. Oke, itu tadi adalah keajaiban dari angka 3 atau lebih tepatnya keajaiban angka 9 ya. Jadi sebagaimana yang kita tahu ini hanyalah versi kartu dari sulap-sulap angka yang biasa kita lakukan. Misalnya begini, kita suruh penonton untuk menulis berapa angka pun terserah, berapa digit, 5 digit, 10 digit, berapa, asalkan mereka bisa mengalikannya. Jadi misalnya mereka penonton memilih angka 11 misalnya atau 111 gitu ya, itu kita suruh untuk mengalikannya itu dengan 9. Akhirnya ada 999 gitu kan ya. Nah, kalau dijumlahkan itu kan ada 27 ya kan. Nah, kalau versi angka itu nanti kita suruh mereka untuk mencoret salah satunya. Misalnya angka karena semuanya 9 ya, 9 yang dicoret gitu kan. Lalu sisanya dijumlahkan. Jadi 9 tambah 9 itu ada 18. Dari sini kita bisa menebak bahwa angka yang dicoret itu adalah angka 9 atau bisa jadi adalah angka 0. Karena 18 sendiri itu adalah kelipatan dari 9. Nah, seperti itu kalau permainan angka. Kalau di dalam kartu tidak terjadi angka 0 karena di dalam kartu tidak ada angka 0 ya. Jadi itu tadi, ini sebenarnya adalah keajaiban dari angka 9. Cuman kita pecah menjadi 2, jadi kali 3 kali 3, 3 pangkat 2. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Jika tidak kurang bisa dipahami, silakan komen ya. Silakan like dan komen agar mendapat hadiahnya juga. Oke, sampai jumpa di trik selanjutnya. Untuk mendapatkan update terbaru dari kami, silakan subscribe. Selamat menghibur teman-teman, selamat memukau, selamat menjadi keren ya. Oke, sampai jumpa. Oke, sekarang mari kita undi pemenang sulap minggu kemarin, trik 22. Kita lihat komentator ada berapa? Ada 6. Oke, pilih satu pemenang dan pemenangnya adalah nomor 1. Wah, berarti ada di sini lagi. Wah, gimana ini? Taruh sini berarti. Oke. Selamat untuk ngantiri ilham.